Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Sekarang kita mainkan lagi Hopbound atau Derebound. Gua gak tahu yang mana, tapi karena game ini revolusi jadi gua akan nyebut Hop Derebound aja atau mungkin ya dulu sama lah. Kalian lihat gila peluru gua di sebelah kanan 2126. Ya, hasil apa? Hasil main sendiri gua. Dan gua sekarang mati. Main sendiri kenapa? Karena game yang endless mode-nya jujur aja seru. Gua ngerti perasaan lu sekarang. Wow. Oke. Okay. Ada musuhnya enggak di sini? Wow, rengsek. Oke, okay, I got it. Oke, okay, siap. Gua udah tembak dan nggak mati. Mati gue di situ sial. Ini apa-apa Anda lompatnya ke bawah, ha? Anda tahu tidak saya lemah di sini game ini. Aduh. Sial banget. Oke, gue lompatin aja dulu mungkin nih orang. Males gue ngelayanin ya. Satu, ngebuang peluru. Kedua, gak penting juga lo ngebunuh monster itu gitu lah. Gila lo, susah. Gila, pojoknya gak ada yang gak ada yang gak itu, gak tajam. Oke, kita asumsikan berarti kita harus seperti ini kakak. Panjabi pojok yang enak. Nangis gue. Susah loh. Kok kalian mau tahu susah loh ini. Karena gini ya, ini kan berlawanan muternya juga gitu kan. Mati aja gue di sini lah. Ini kan muternya berlawanan. Ya ini yang susah gitu loh. Ya Allah, ya Robi. Gue harus ngapain coba di game ini? Ya Allah. Yang tadi juga susah, ini lebih susah lagi gitu loh, gila lundru. Masya Allah, ya Allah. Gila, emang game ini nih revolusi. Penciptanya seorang yang luar biasa ini otaknya. Seakan-akan dia berpikir kita bisa semudah itu untuk main game ini gitu loh. Gue harus ngapain coba? Gue gak mau skip lu karena gue pikir ini masih batas wajar. Allah, udah nyampe. Oke. Masya Allah. Mati gue di situ. Oke, gue ngerti sekarang. Agak-agak ngerti sekarang patternnya. Tertar. Gila ini ininya ini loh muternya ini yang bikin kita kita jadi berhalusinasi. Apa gua ngomong apa? Aduh, Udin Udin. Sorry ya namanya Udin, jangan marah karena saya menyukai nama Udin gitu loh, bukan menghina nama Udin loh, bukan loh. Saya menyukai nama Udin. Dia punya anak nanti salah satunya mungkin saya namain Udin seperti Salahuddin ya kan. Itu bagus, nama Islam banget. I want it. I want it to use that name. Cuma kasihan kalau pakai nama Salahuddin kadang-kadang kenapa? Ya kalau di convert ke Indonesia ya. Salah kan artinya salah gitu. Entar disalah-salahin mulu dia, gua kasihan juga kadang-kadang. Tapi kalau siapa bahasa Arab salah itu salat, coy. Masya Allah. Oke. Nih, Anda terhibur tidak dengan bicaraan saya? Kalau enggak saya skip nih. Bentar. Anda tahu tidak, game ini itu sangat merusak pikiran para gamer gitu. Seakan-akan dia pengen rasa-rasa saya berhenti, pengen berhenti jadi gamer dan cepet-cepet nikah.
Ya Allah, saya skip deh. Ya Allah, nyampe juga. Yes. Deng, San. Nyampe juga gua akhirnya. Aduh, sekarang baru lagi nih. Kamu tahu tidak? Baru lagi sekarang. Nah, saya capek banget gila main game ini. Allah. Tap tap tap, sabar. Oke. Gila sebanget bodoh ya game. Ini susah loh. Oke, I get it. Gila loh. Ini gue udah setengah mampus nyelesain yang tadi. Sekarang gue harus nyelesain yang ini lagi gitu loh. Matinya di situ. Ah, ya Allah, why this game is so hardcore? Why? Allah. Okay. I get it. I didn't get it. Ya Allah, lu tahu nggak? Gua harus tinggal lompat ke situ. Karena jalan maju ke depan, jadi itu susah gitu loh untuk lompatnya. Yes. Bodoh ya monster ya, bodoh ya. Gue udah nyam, udah nyam, udah jauh. Mulai tewas saya di situ. Ya Allah. Gue udah jauh-jauh ke situ tau nggak lo? Pasnya saya mau mau membuat sate sate tumbuhan setelah melihat manusia tumbuhan yang tadi itu. Oh, oke, halo. Wah, bodoh. Oke, apa lagi? Hup, hup, nggak ada. Please jangan ada. Oke, ini siapa? Hey you, bentar ya. Kalau gue ingat dari yang cerita pertama, si Mayumi ini dibuatin karakter yang memakai bunga di kupingnya. Jangan-jangan ini karakternya gitu loh. Dan ini adalah si Ironnya itu atau siapa gue nggak tahu nama cowoknya. Hey you, hey kamu, stop, berhenti ya. Si Miu, si Miu. Finally you can we talk? Akhirnya bisa lu kita bicara. Do I really have to respond to your stupid question? Apa lu benar-benar harus ngejawab? Gua harus benar-benar ngejawab pertanyaan bodoh lu? Yes, iya tadi kata si Mayumi. Then no, kalau enggak kalau gitu enggak, we can talk, kita nggak bisa ngomong. Please, I really need answers. Gue benar-benar butuh jawaban nanti. So, terus, ya terus, Anda jahat sekali dengan saya gitulah. Dan sini belum ada checkpoint. Oh, halo. Nice. Ah, easy. Please, I just wanted to be alone. Go away. Gue cuma pengen sendiri. Pergi sono. Everyone annoys me. Semua orang mengganggu gue. You most of all. Lu yang paling ngeganggu gue. I just know he's here somewhere. Gue tahu dia di sini, di suatu tempat. You all people should understand that people need to be alone sometimes. Lu semua harus ngerti ya. Orang kadang-kadang perlu sendirian terkadang. Me of all people, gue dan seluruh orang dan seluruh orang. Bah bah bah. Ya pokoknya itu. How do you know? Bagaimana lu tahu? Just crawl back to the bed. Cuma kembali lagi dulu ke tempat tidur Mayumi. There's nothing for you here. Gak ada sesuatu untuk lu di sini. Oke, gue gak ada suara tangisan. Gue dengar suara tangisan tadi dan gue mati di situ.
bisa jadi bukan suara tangisan, itu bisa suara nafsu birahi. Sampai begitu. Apalagi anjir. Kalau bukan tangisan ya nafsu birahi gitu kan. Sial, jatuh lagi. Aduh, gua udah ini. Oke. Oke, gua agak-agak ini. Agak paranoid gua serius tempat tadi. Ampun deh tempat. Oke. Ini agak pelan nih. Agak pelan terusnya agak gila gua di sini. Ya Allah, itu ini lebih mudah sebenarnya karena dia nggak berlawanan. Cuma tetap aja bagaimanapun space-nya itu sempit gitu loh. Walaupun lebih mudah dan nggak berlawanan, space-nya itu sempit. Mati gua di situ. Jatuh gila gua. Space-nya itu sempit banget. Oh my god, really? Apa gua skip lagi tempat di sini? Ntar. Karena gue udah kalau di skip lagi udah banyak nyekip gitu loh. Skip di video gue potong maksudnya. Dan gue mau mati di situ gitu kan. Cerdas Andri. Gila loh. Kenapa gue mati gitu loh? Lompat aja mati, bodoh lah. Tuh. Si. Gue kira itu udah tempatnya paling enak buat lompat gitu kan. Kayaknya harus gua skip lagi deh. Ya Allah, berhasil juga gua. Yes. Gila, mati gua situ. Oke. Okay. Oh. Bisa kita diam sini saja. Mati dari situ, gila lu. Sulit ternyata kakak. Nyebelin banget. Untung peluru gue banyak 2000. Kalau enggak. Nyebelin banget tau gak lo. Ini tembakannya kalau gue lihat, ini kayak tembakan yang di dere dot Evil Exil. Karena bentuknya lingkaran. Kayak gelang gitu. Ini brengseknya gak bisa ngeliat gitu lah. Ya Allah. Dia ngeluarin mata mulu. Terus gue harus ngelompatin itu semua gitu. Kan cerdas sekali mata itu. Modar gue disitu. Susah banget. Ini modelnya kayak tadi, kayak kemarin lagi tau gak lo yang harimau itu. Entah harimau atau apa gue gak tau. Dan bunyinya pun sama. Ketika tembak tuh bunyinya sama. Wow. Gerung-gerung teh. Mati gua gara-gara anak buahnya minionnya. Dan berapa kali gua tembak, kalian tahu nggak? Berapa kali coba gua tanya. Oh, bisa ditembak tuh anak buahnya selama masih di udara. Selama masih di udara bisa ditembak. Dan brengseknya gua enggak kena itu berapa kali. Allah.
Gak gua skip, gua skip. Kayak kalian harus lihat betapa sulitnya. Mati gue lo. Gua belum mau skip, gua belum mau skip. Allahu Allah, sulitnya sekali. Ya Allah, dia dia kadang tinggi banget gitu kan. Lompatnya kadang enggak gitu loh. Gue cari tempat yang aman deh buat nembaknya dia gimana. Gila. Udah gitu gue nyentuh dia doang, itu mati. Mate, gue mate. Sial. Oke. Susah lu. Susah lu bener. Aduh, gua skip gak ya? Aduh. Aduh, gua lupa lagi ada gitu kan. Gua skip deh, gua skip, gua skip. Gue nemu cara akhirnya. Yes. Gue nemu cara juga akhirnya. Gila lu bro, mati di situ. Please jangan mati di sini karena gue belum checkpoint di sini. I'll just wrote in my apartment and better the way. I just wrote, wrote itu apa? Gue cuma ada apartemen gua. Itulah. Oh oh. Oh oh. Terus gue ngapain? Nggak bisa turun itu. Oh, halo. Ada wajah di situ. Apa itu wajah gua? Halo. Mayumi, it looks like you are trapped. Kayaknya lu terjebak katanya. Don't worry, there are always a way around. Jangan khawatir, pasti ada selalu jalan untuk ke muter katanya. I just send you a link to Porto Dere. Gua ngirim lu link untuk ke Porto Dere. Oke, okay. You'll see in your home room. You'll see it your home room. Oh, it an old Abzu game. Ini adalah game Abzu yang paling lama, and it's it has a portal. Itu punya portal. I hope we find him soon. Gua harap kita bisa bertemu bertemu dia segera. I don't know why you think he's dead. Gua gak tahu kenapa lu pikir dia mati. You are his girl. Lu cewek dia. He should tell you he's not. Dia harusnya ngasih tahu kalau dia nggak mati. Oke, kawan-kawan, gila pegel coy. Gue udah gak kuat. Jadi gue akhirin dulu ya sampai sini. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Dan besok kayaknya kita ke Porto Dere. Dan ini kalau boleh dugaan gue sih, kayaknya si Mayu si siapa namanya gue lupa, Aaron kah? Aaron? Iron? Gue gak tau baca apa. Iron. Mungkin dia kabur dari si Mayumi karena si Mayumi ini Yandere gitu. Atau Yan, iya bener, Mayumi itu Yandere. Atau kayak Yandere itu apa ya, kalau di Indonesia itu mungkin kayak cewek psikopat tapi dalam tanda kutip masalah bucin gitu loh. Jadi gue rasa itu. Jadi ya gak tahu ini masih dugaan awal gue atau mungkin bisa jadi adanya si Irvin tadi. Irvin namanya. Si Ru itu istilahnya punya hubungan lah sama si Iron ini. Gue gak tahu. Tapi nanya dugaan gue. Jadi kita lihat besok mungkin ya. Dan sini di chat udah gak ada apa-apa. Oke, gue akhirnya sampai sini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.